Buntut penjualan celana bermerek Cardinal dengan harga Rp40 hingga Rp50.000 oleh terdakwa kasus pemalsuan celana merek Cardinal, Neneng Setiawati, dituntut hukuman 2,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada sidang Selasa lalu. Perkara pemalsuan ini dibawa ke meja hijau oleh PT Multi Garmen Jaya karena memproduksi dan menjual celana bermerek Cardinal dengan murah, di mana harga celana bermerek Cardinal original yang mencapai Rp400.000. Aksi Neneng ditemukan pertama kali oleh karyawan Cardinal di marketplace Facebook. PT Multi Garmen Jaya pun melakukan penelusuran dengan cara membeli dan mendatangi rumah produksi yang berada di Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus. Staf khusus PT Multi Garmen Jaya, Sufianto, menuturkan meminta keadilan karena pemalsuan merek ini tuntutannya berat, apalagi itu merugikan masyarakat secara umum dan bagi para pemalsu merek tidak serta-merta mengambil merek orang lain. Banyak diharapkan para pelaku pemalsuan kan pertama yang saya bilang itu merugikan masyarakat secara umum. Ya, karena kualitasnya bahkan dan lain-lainnya. Yang kedua, ya mereka inilah harus menyadari ya itu tidak bisa begitu aja mencaplok merek orang lain. Ya. Pantasnya memang harus seperti apa untuk putusan. Tapi kami hanya bisa berharap untuk putusan yang seadil-adilnya saja. Pihaknya menambahkan menyerahkan keputusan kepada majelis hakim dan berharap keputusan yang dihasilkan seadil-adilnya. Tim Liputan Cahaya TV.